di bawahnya lagi. Saya Behaki, mahasiswa Bidik Misi semester 4 di STIM Kota Malang. Saya merupakan mahasiswa yang paling beruntung di kampung saya. Karena tidak semua pemuda seusia saya bisa mendapatkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Bahkan, banyak dari mereka yang hanya mengenyam pendidikan SD sampai MTs. Yang memotivasi saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu untuk mengembangkan tanah kelahiran saya. Tepatnya Desa Gua-Gua, pulau terpencil dari Kepulauan Madura. Jarak antara Malang dengan pulau saya ini bisa dikatakan sangat jauh sekali. Butuh waktu sekitar 12 jam untuk menempuh perjalanan saya hingga ke pulau saya. Itu pun tidak semua kita bisa tempuh melalui jalur darat, melainkan kita harus menempuh melalui jalur laut. Lebih mirisnya lagi, tidak setiap hari ada perahu yang bisa mengantarkan saya hingga ke rumah saya. Karena melihat situasi dan kondisi cuaca, memungkinkan atau tidak. Menurut saya, di sana itu sangat-sangat tertinggal dan memprihatinkan. Jangankan akses internet, listrik aja susah untuk didapatkan. Listrik yang saya rasakan di rumah saya itu berbeda sekali dengan di Malang. Selain hanya bisa dinikmati di jam-jam tertentu, tarifnya pun juga mahal. Yang semestinya dihitung per kWh meter, kalau di rumah itu dihitung per lampu. Bahkan, tarif per lampu di rumah itu bisa saya gunakan satu rumah selama sebulan di Malang. Kalau saat ini sudah mulai terlihat perkembangan di desa saya, terutama di bidang teknologi. Contohnya, smartphone. Hanya saja karena susahnya sinyal di desa saya, sehingga smartphone yang seharusnya bermanfaat beralih fungsi sebagai hiburan saja. Dan itu tidak baik untuk anak-anak. Untuk pendidikan di desa saya, bisa dikatakan sangat-sangat tertinggal. Bahkan pernah suatu tempo, sekolah saya itu disegel dengan maksud untuk mendapatkan perhatian daripada pemerintah. Hanya karena sulitnya akses transportasi menuju ke pulau saya, menyebabkan sedikit sekali guru-guru yang berminat untuk mengajar di desa saya. Kalau di Malang, satu ruangan untuk satu kelas, tetapi berbeda dengan di sekolah saya. Satu ruangan bisa jadi untuk tiga kelas, itu pun gurunya hanya satu. Dan itu pun campur, bisa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, seperti itu. Gambaran pendidikan yang ada di dalam film Laskar Pelangi itu sama persis dengan apa yang pernah saya alami pada saat itu. Biasanya sebelum sekolah, subuh-subuh saya harus membersihkan kotoran kambing yang ada di ruangan kelas dan juga di halaman sekolah. Dan itu merupakan pengalaman yang sangat berarti bagi saya. Di Malang, selain saya kuliah di salah satu perguruan tinggi, saya juga berusaha untuk berwirausaha di bidang seni grafis. Salah satu contohnya pembuatan WPAP, vektor, dan juga proyek-proyek yang lain. Alhamdulillah, hingga saat ini sudah banyak yang menggunakan jasa saya. Ketika awal saya memulai bisnis ini, banyak sekali kendala-kendala yang pernah saya alami. Beberapa di antaranya, yang pertama, pelanggan yang tidak mentransfer tagihannya ketika proyek sudah saya kirim. Yang kedua, pelanggan yang suka minta revisi karena selalu berubah keinginannya.
merupakan salah satu mahasiswa bidik misi yang paling berkesan buat saya. Dia datang jauh-jauh dari desanya yang minim sekali dengan akses pendidikan untuk kuliah ke Kota Malang. Waktu itu ada sedikit cerita dari teman-teman penerimaan mahasiswa baru. Jadi saat tes bidik misi H-1 malamnya sebelum tes, dia minta izin untuk menginap di musala. Jadi itu merupakan cerita yang sangat berkesan bagi saya selama menjadi pengelola bidik misi. Kami berharap dari putra daerah desa gua-gua sendiri, bagaimana mereka yang sudah mempunyai ilmu bisa mendedikasikan ilmunya di desa kita. Besar harapan kami bagaimana pendidikan di desa gua-gua ini bisa dikelola oleh putra daerah sendiri. Kami berharap dari putra daerah desa gua-gua sendiri, bagaimana mereka yang sudah mempunyai ilmu bisa mendedikasikan ilmunya di desa kita. Besar harapan kami bagaimana pendidikan di desa gua-gua ini bisa dikelola oleh putra daerah sendiri.